Ya, teman-teman, ular retik tiger ini adalah ular titipan ya dari komunitas reptil Kuningan. Keren. Keadaan kondisinya tuh kurus karena mungkin para kipernya sibuk ya. Saya pun memaklumi karena saya pribadi pun punya kesibukan sendiri. Di sini mudah-mudahan si retik tiger ini kembali normal, kembali sehat seperti ya mungkin sedia kala ya sebelum kurus seperti ini. Mudah-mudahan di sini betah, sehat dan kembali gemuk. Dan di sini saya akan mengecek si Garba ya. Ini jenis King Cobra. Dia proses shedding ya, teman-teman. Mau ganti kulit, matanya sudah buram. Oke. Dan di sini ada si Maghrib sama King Cobra. Nah, ini si Maghrib sudah waktunya ngelupas kulitnya ya, karena tempo hari matanya sangat putih, sangat buram, dan hari ini sudah mulai normal kembali. Tandanya si kulit lamanya itu sudah mulai terkelupas atau shedding, ganti kulit ya teman-teman. Oke, kita coba bantu si Maghrib ngelepasin kulit lamanya. Saya selalu menggunakan safety tools ya ketika mengambil si King Cobra atau si Maghrib, baik King Cobra ataupun ular lainnya. Saya tetap menggunakan hook untuk menjaga keamanan. Oke, kita coba bantu si Maghrib melepasin kulit lamanya.
Modal. Modal. Jadi si ular itu teman-teman mempunyai selaput mata ya, atau lensa. Ah, tangannya kuat. Jadi tidak hanya ular king cobra, jenis ular-ular lain pun mereka memiliki selaput mata atau lensa. Agrip. Ini dia teman-teman, lensanya seperti ini. Saya dilihat ini lensa mata ular ya. Ya. Oke, bisa dilihat sesudah ganti kulit si Maghrib sangat cerah ya warnanya. Ini teman-teman. Gede sekali ya. Oke. Bantu ngelupasin kulit ular king cobra, si Maghrib sudah selesai. Oke, kita kembali ke si Retic Tiger ya, yang sedang memangsa atau
atau proses memakan seekor mamalia ya, jenis marmut. Saya kasih si tiger marmut. Kemarin saya kasih ayam, hari ini saya kasih marmut. Ini bukan penyiksaan ya teman-teman, melainkan ular memakan mamalia adalah seperti halnya di alam, si ular memakan buruannya seperti ini teman-teman. Ini dia lagi proses menelan. Dan di atasnya ada si pelor. Ini si pelor king cobra yang dulu saya rescue karena ditembak warga. Pertama saya dapat itu segede ibu jari, sekecil ya. Kini dia sudah mulai dewasa, mulai besar. Oke, si pelor lagi santuy.